Hai guys, sebelum lanjut ke videonya, alangkah lebih baik pencet dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Juga jangan lupa follow Instagram aku @winwin_yete atau kalian bisa klik link di description box ya. Udah belum guys? Buat yang udah, thanks banget loh. Oke deh, selamat menonton. Enjoy. Mana Ayla? Tumben belum bangun. Mungkin masih siap-siap. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ih, mau naga. Masa sih? Padahal udah sikat gigi. Tapi masih bau loh. Biarin. Daripada kamu jarang gosok gigi, mana ompong lagi? Pak, lihat tuh Kak Jepri. Jep, adiknya lagi makan, jangan diganggu, nanti keselak. Pengadu. Awas nanti minta jajan, gak akan ku kasih. Emang jarang ngasih, ngapain takut? Sombong amat. Tiap kurang buat jajan es cendol, biasa suka minta sama siapa tuh? Kayak Kak Jepri, pelit, kuburannya sempit. Dasar bocah, kalau nanti minta beneran gak akan ku kasih. Lihat aja. Ah, paling ngasih gope. Gope juga berharga lah. Gak mau dengar. Masih ngambek nih ceritanya. Tumben bangun sendiri, Jep. Biasanya harus trek-trek dulu bikin kesel satu rumah. Haha, semalam kan kebegadang, Mak. Masa? Kalau gak percaya ya udah, aku bicara apa adanya. Percaya gak percaya, Jep? Paling sehari aja. Besok-besok pasti kumat lagi. Pegang omongan Mama. Ya enggak lah, Mak. Kuusahain gak begadang biar muka glowing. Haha. Baguslah. Dapat pencerahan dari mana kamu? Dari lampu. Terserah kamu, Jep. Jep, coba cek adikmu Ayla. Belum keluar kamar dia dari tadi. Males, Pak. Ntar juga kesini sendiri. Biasanya dia yang bangunin kamu. Sekarang giliran kamu coba, Jep. Yaudah ya. Biasalah. Meanwhile. Aduh, sakit banget, please. Ngapain tuh pegang-pegang perut? Bertelur kamu, ah? Ya enggak lah, Bek. Emangnya aku ayam. Terus kenapa tuh? Sakit perut. Mencret aku dari semalam. Mam. Dasar kakalak. Gak guna. Mandi sana, ilermu tuh ngaca. Mandi gimana orang lagi sakit perut? Lemes tahu. Dari semalam aku bolak-balik ke WC. Alasan. Ngeselin banget sih.
Bilangin mama nih malah sekolah. Oh no. Bodoh amat. Ma, Ayla gak mau sekolah nih. Males katanya. Ma. Marahin tuh, Ma. Ya ampun nih anak. Mama kira udah mandi. Ini masih pakai baju tidur. Ayla sakit, Ma. Lemes banget. Mencret dari semalam. Hah, gara-gara main HP terus itu. Gak nyambung. Apa-apa HP, apa-apa HP. Makan apa sih sampai mencret begitu? Gak tahu, Ma. Kalau makan mah banyak, apa-apa juga aku makan. Rakus. Bombastic side eye. Coba ingat-ingat lagi, makan apa kamu kemarin? Makan apa ya? Flashback. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atib, Jamal. Lah, Jamal mana sama gue? Apaan, Mal? Kagak. Gaje lu, gak jelas. Berlarut-larut tenggelam dalam matinya, sampaikan pada jiwa yang tersesat, cepatlah taubat sebelum terlambat. Dunia ini hanyalah sesaat, sudahkah siap bekal untuk akhirat? Uy, mengerikan. Hahaha, tobat lu pada. Eh, lu jangan say iya deh. Ngeri, ngeri. Meanwhile. Bete banget, sumpah. Bete kenapa, El? Tahu, agak puyeng gara-gara soal matematika tadi. Sama banget. Mana soalnya gak pernah ada di materi lagi. Bukan gak ada di materi, tapi setiap guru nerangin kamu gak pernah nyimak, Anata. Hah, iya mungkin. Pengen jajan. Sama ih, jajan yuk. Mau jajan apa? Bingung juga. Jajan apa ya? Sari roti, roti sari kep telolet. Pacarmu koyo ope. Mang, kenapa lari, Mang? Hayo lo, si mamangnya nangis tuh gara-gara Kak Jamal sih. Parah lu, Mal. Tahu lu, udah berapa kali gua lihat tuh mamang-mamang digodain bocil. Sekarang elu lagi. Ya mangap, mulut gue gerak sendiri. Lagian kalian juga ngetawain. Kan replek, bro. Alah. Tahu jawab, boy. Minta maaf sama si mangnya. Iya, besok minta mangap. Kalau ketemu itu juga.
Buset, gue kira kosidahan di mana? Ternyata tuang tahu bulat. Haha. Mang, sound baru nih. Boleh juga. Yoi, mau beli kagak nih? Kalau dikasih gratis mah gas aja, Mang. Punten, hari gini masih ngarep gratisan mah nyari di hutan aja, Bos. Hahaha, bener tuh, Mang. Tuman, mesti diulti kali-kali biar melek nih si Jamal. Alah, sorry bos, gak ngaruh. Hari gini orang baik mah masih banyak. Masa? Yang bener. Lah, emang ada? Banyak kali. Nemu di mana? Di liang Batman. Ngekek lu curut. Tuh tahu bulat, mau gak kalian? Boleh aja, kalau kalian beli, aku juga beli. Bosen ah? Terus jajan apa dong kalau tahu bulat bosen? Coba pikir-pikir lagi. Ih, orang lagi malas mikir malah disuruh mikir. Liur menema Jamal. Yuk ah, gak akan beli mah lanjut lagi nih. Nyari cuan, nyari cuan. Sokin mang, boga laris manis dah. Oke. Mau jajan apa sih El? Bikin bingung berjamaah tau gak? Apa ya? Pengen yang naikin mood terus ngilangin pening di kepala. Aja daripada bikin pusing. Kepalamu duluan, berani gak? Kagak lah. Beli es krim aja gimana? Es krim? Kamu mau gak Nat? Aha! Beli seblak aja lah yuk. Eha Allah. Maksudku tuh pengen makan yang pedas-pedas gitu. Nah, kayak seblak. Belilah yuk. Kamu mau juga gak, Sel? Boleh, tapi punya aku gak pakai sambal. Oke. Yaudah, ayo. Macam tak betul je budak ni. Arisa, sejak kapan kamu nyeblak di sini? Sejak tadi. Gak ngajak-ngajak. Idih, kakak juga kalau main jarang ngajak-ngajak. Kena kamu, El. Duit dari mana tuh jajan seblak? Di traktir Karina lah. Ya kan, Lala? Iya. Jangan bohong. Siapa yang bohong? Bohong itu dosa. Balasannya neraka. Tahu-tahuan aja. Kan kata Kak Jepri. Yain aja biar cepat. Siapa juga yang iri? Sorry, punya duit sendiri. Udahlah El, kita pesan buruan. Keburu keduluan orang. Iya, ayo. Rafael, jangan tiktokan wae atuh. Jagain bisa ada yang mau beli pop es. Males ah, sama mama aja bikinnya. Aduh, pusing mama mada. Mama Rafael, beli seblak. Boleh, mau seblak apa, Neng-Neng? Seblak mie sama kerupuk ya. Terus, tambah bakso sama telur deh. Siap.
Bikin 3 ya. Oke, pedasnya berapa sendok? Punya aku 1 sendok aja. Kalau punya aku gak pakai pedas. Siap. Kalau Neng Ayla berapa sendok? Kalau punya aku 10 sendok. Gil. Kali-kali naikin level pedasnya biar nampol. Ya enggak segitu juga kali, 3 sendok aja udah pedes banget. Halah, aku ini yang makan, kenapa kamu yang ribet sih? Masalahnya itu pedes banget. Emang lambung kamu bakalan kuat? Iya El, kalau mau pedes banget, 3 sendok aja udah cukup. Dah, gak usah banyak ngomong. Santuy lah, nama Rafael, punyaku 10 sendok ya. Pokoknya yang pedes banget. Siap, sesuai pesanan. Berlama-lama kemudian. Lumayan pedas juga, padahal cuma 1 sendok. Gimana punya Ayla coba? Pedas banget. Gimana El? Biasa aja. Yakin tuh mau habisin seblaknya? Yakin lah, emang lagi pengen yang pedes banget. Pembohong, kau pembohong. Ya udah, silahkan. Kalau aku sih gak kuat sama yang pedes-pedes. Aku sih kuat, tapi gak sampai yang pedes banget gitu. Bisa ngereok nanti lambungku. Duh, mana seblaknya masih banyak lagi. Masa iya aku langsung mundur? Mau taruh di mana harga diriku? Kenapa El? Enggak. Makanlah keburu dingin. Ya pastilah aku makan. Oke. Flashback. Makan seblak, Mak. Seblak mulu. Makanya jangan sering makan yang pedes. Sekarang kerasa kan? Lemes, Mak. Dari semalam bolak-balik terus ke WC. Ya udah, sekarang jangan sekolah dulu. Istirahat, minum obat. Iya, Mak. Terus, fungsinya aku di sini apa? Ya berangkat sekolah sana. Terlambat nanti. Mak, buatin surat juga. Titip sama Kak Jepri. Ogah. Mak, lihat tuh. Jep. Iya, iya. Mana buruan? Pelan-pelan, Pak Sopir. Pelan-pelan, Pak Sopir. Woi, ngapain lu berdua di situ? Lama amat, Jir. Nunggu lu kayak nunggu kambing lahiran ubur-ubur, tau nggak? Oh, hampir aja melor di sini. Ngapain nungguin gue? Bukannya berangkat sekolah? Motor gue, bro. Ngamuk-ngamuk dari kemarin. Gue gejes-gejes kagak nyala. Udah gue bujuk mandiin di tempat cuci motor khusus bukan pakai air sawah. Tetep aja ngambek. Rumit lah, bro, pokoknya. Makanya punya duit buat ganti oli, bukan buat top up game. Iya, ntar pulang sekolah gue ganti. Sekarang mana sempet keburu masuk sekolah. Ya terus? Motor gue pan seperti biasa dipakai sama babe. Terus kenapa nunggu gue? Nebeng lah. Ih, amit-amit. Ya kali, injir bonceng 3. Kayak cabai-cabian aja. Alah, bentar doang bro. Bukan masalah bentar-bentarnya, BG.
Kalau ada isi lap gimana? Oh no. Gampang bro, gocap aja gocap. Ada gak? Ya kali. Kayak gak tahu aja bro hukum di Konoha ini gimana. Iya ya, lupa ya. Yoi. Duit lupa adalah, mau gak patungan? Gak lah. Woi, gimana sih lu mal? Oh hehe. Oke lah, lagian gak akan ada isi lap pagi-pagi. Berdoa aja, serahkan semuanya pada Tuhan. Iya. Awas aja kalau kena tilang. Kalian sendiri yang tanggung. Oh no. Santai bro, santai. Ya udah buruan. Nah, begitu dong dari tadi. Oke. Lu di belakang mal. Ogah, lu aja lah. Ngalah dong kali-kali. Gue takut kejengkang bro. Emangnya gue gak takut apa? Ah, cemen. Yaudah gue belakang. Woi Jamal, jangan peluk-peluk Jir, bukan muhrim. Kita laki lah, nyet. Pacot sekali lagi gue ulek juga cocot lu. Ampun Bang Jago. Udah siap belum? Udah bro, gas nih. Gas! Lampu merah, pasti lama nih. Sebelum aku sapa denganmu, aku cinta. Hai, hai, hai. Telur aku sapa denganmu, aku cinta. Asik, lanjut bang. Salah tatapmu dan dapat didengar cinta. Ya, ya, ya. Nanti kesubaran kau di sana tercinta. Watos, ya ya ya. Watos. Woi, ada polisi toh. Maaf pak, boleh ke pinggir dulu motornya? Terbalik bro, mumpung lagi melentu itu. Run. Pencuri lagi gelasnya bro. Selamat tinggal kenangan. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Untung aja kalau ketangkep. Kalau iya bisa berabe urusannya. Oh. Nasib baik buat kita, gara-gara lu berdua, kapok gue sumpah. Jangan kapok lah bro, anggap aja kenangan yang tak terlupakan. Asik, masuk Pak Jamal. Emang teman-teman kampret, Cep. Oi, lu yang pakai kacamata, sini lu. Aku bang. Ya, siapa lagi, buruan ya lah. Ada apa ya, Bang? Kayaknya anak baru nih. Kerjain ah. Tahu gak nih kita siapa? Apa sih lu mau? Diem napa? Oke. Okay. Kakak kelas kan? Kita bertiga ini geng paling ditakuti seantero SMA Sakura. Siapa yang berani nyenggol kita bisa habis. Uy, mengerikan. Habis apaan? Gak jelas lu. Habis terang, terbitlah gelap. Bolak dodol. Lu mesti takut sama kita-kita. Sarap lu mal. Dah sono balik lu Bambang. Lu usah didengerin. Emang rada-rada si Jamal ini. Ngomong-ngomong namaku Sueb bang, bukan Bambang. Yeah, sono lu cepetan. Ah, lu mah ganggu aja. Orang lagi iseng. Iseng-iseng, ngeselin yang ada. Oi Sueb, apa tuh yang lu pegang? Oh ini minuman bang, titipan teman-teman.
Bagi sini. Gak takut apa sama kita? Oh no. Ampun bang, ya aku kasih nih minumannya. Jangan habisi aku bang, aku baru masuk sekolah minggu ini. Ye, gak akan, santai aja. Bagi dong minumannya. Ini bang, ambil aja. Weh, thanks ya. Ntar gue ganti kalau ada duit. Ngemeng-ngemeng, kalau ada apa-apa bilang sama gue. Siapa tahu bisa bantu ya kan. Meskipun badan kita kayak Ultraman, tapi hati tetap Hello Kitty. Oh, lucu bang. Gak sono lo balik kelas? Iya bang. Parah lu mau. Ya yang ngasih masa gue tolak. Ngasih apaan orang lu yang minta? Alah, dah lah. Yang penting bisa minum. Nih, mau gak? Ogah. Ya Udin, kalau gak mau, buat gue aja. Gak salah. Ya ampun. Kiu, kiu. Ih, apaan sih? Ih, amit. Cantik juga anak kelas sebelah. Yang rambut pendek, buh. Masa? Oh, tipe idaman gue ini mah. Mulai. Nah, apa sih bro? Panas kuping lo. Tutup aja pakai daun. Haha, bener lu mal. Udah aki-aki, masih aja centil. Hah? Gak. Iha. Jom tanan. Wih, lagi senang nih ketawa ketiwi. Apalagi? Biasa, pens. Lu jangan saya deh. Ini, gak usah kepedean, Bor. Mana, bayar uang kas? Gue kan udah bayar. Sejak kapan bayar? Nih, lihat. Masih punya tunggakan 2 minggu, tahu? Oh no. Bayar. Emang teman-teman kampret, Cep. Woi, ngaca. Tunggakan kalian malah lebih parah. 2 bulan loh. Rekor. Mana bayar? Gak ada duit, sumpah. Alah, basi. Gak ada duit tapi tiap hari bolak-balik kantin. Kita kan manusia, mesti butuh makanan buat tetap hidup. Ya enggak, Jun? Yoi. Hidup aja bikin rempong. Ahaha, kakak. Nih, goceng dulu. Goceng? Ya kali. Nunggak aja sampai 2 bulan. Goceng mah buat seminggu doang. Nyicil apa? Berit amat. Tahu? Tahu apa? Mana bayar? Tega amat sih. Kalau gue bayar, ntar gue jajan bagaimana? Ya kan bisa separuh dulu, si Juna aja bayar meskipun goceng. Segitu juga bersyukur kali dibayar. Mana buruan? Jepri, kamu juga bayar dong. Iya, ntar di kantin. Gak, pokoknya harus bayar sekarang. Ntar di kantin, pasti gue bayar. Lagian duitnya gue simpan di jok motor. Kalau mau lu sendiri yang ambil. Ih, ogah. Awas aja kalau bohong, ku tagih nanti di kantin. Jamal, mana? Duh, gimana nih, mana duit gue tinggal goceng. Kalau gue bayar sekarang, ntar kagak bisa beli cilok Edun. Gara-gara beli pulsa jadi begini nih. Mumet dengar ocehan ini lampir. Jangan main-main. Woi Jamal, mana cepetan? Ada ibu-ibu guys. Yuna, tolong bantu ibu nak bawa buku ke kelas, bisa nggak? Oh my god, Allah, kabur. Woi, jangan lari. Yun, Bu Mawar manggil tuh. Udahlah, biarin aja. Ntar di kelas kita tagih lagi. Senin banget sih. Sabar. Yuna,
bisa nggak? Oh, iya Bu, bisa. Meanwhile. Begitu sulit lupakan Teh Yung, apalagi Teh Yung baik. Macam tak betul je budak ni. Lebay. Apa sih Pajar? Sibuk aja ngurusin hidup orang. Dasar Kang Halu. Daripada kamu ibu, ibu bawang. Nyi. Pajar! Apa? Mau jotos, ha? Nih, jotos nih. Bari ada wibu. Waduh, ada apa nih? Hehe, gak ada apa-apa, Kak. Bercanda doang. Aduh, sakit banget, Jir. Ada apa ya, Kak? Ini ada surat dari adik gue. Bilangnya sih sakit. Serius? Ayla sakit dong. Kasian banget. Emang Ayla sakit apa, Kak? Mencret. Hah? Kocak amat sih, El. Pasti gara-gara kemarin makan pada 10 sendok. Bang, boleh gak gue jenguk ke rumah lo? Uhuy, pepet terus Jar, mumpung ada kesempatan. Yoi, gimana nih bang? Boleh gak? Gak usah. Iya, gak usah. Ngapain juga, aku aja sama Selena nanti kesana. Nah, kalau gitu baru boleh. Boleh. Ya elah bang, bolehin apa? Ntar gue bawain makanan yang enak lah. Sekalian buat tuh juga. Gak. Pucat dari gue. Gue ikut juga lah bang. Ngapain lo ikut? Ntar ecok yang ada. Kampret. Kalau baru sama si Ujang, bolehlah gue izinin. Apaan sih Ujang? Ngintil mulu. Suka-suka gue lah. Anda tak ikut, gue juga ikut. Ini. Ya udah. Kalian semua ntar habis pulang sekolah jenguk ke rumah gue. Oke. Ya ampun. Cantiknya Kak Sasa, enak banget kayaknya jadi anak hits Sakura Raya. Lah aku, apa coba? Cuma remahan rengginang, gak ada glowing-glowingnya. Kena goreng matahari langsung gosong aja wajahku. Mana tambah burik lagi? Baca. God, ganteng banget Kak Farhan. Diem ah, siapa tahu jodoh.
Gak dibalas juga gak apa-apa. Seenggaknya diri doang udah seneng banget aku. Hah? Beneran nih kaparan balas DM aku? Ah, seneng banget. Biasalah. Berlama-lama kemudian. Yah, diri doang. Itu. Udah diminum belum obatnya? Belum, Mak. Kamu ini gimana sih? Katanya pengen sembuh. Lupa. Main HP mulu sih. Buruan minum, biar besok bisa sekolah lagi. Iya, siap mamaku. Awas lupa lagi. Langsung minum El, jangan ditunda-tunda. Iya, Ma, iya. Apa nih? Astagfirullahaladzim, jantung gue juga kejedur. Astagfirullahaladzim, kamu ini bener sama. Apaan sih? Ganggu mood orang lagi bagus aja. Kenapa tuh? Kamu bertanya-tanya. Basi. Kepo deh. Katanya sakit, jangan-jangan bohong lagi. Sembarangan. Emang kalau lagi sakit gak boleh apa bahagia? Gak. Ambilin obat yang mau beliin dong. Oh gak, ambil sendiri. Teganya, gak lihat apa aku lagi sakit. Masih bisa jalan ini, ngapain nyuruh-nyuruh? Giliran kamu sakit, aku juga yang disuruh-suruh. Kan memang harus. Mau makan seblak, ah. Pasti ada yang iri. Idih, gak sama sekali. Kasian, yang lagi mencret. Gak bisa makan seblak. Hahaha. Pos. Nyakal dari hidupku. Konten, goput. Anjay, goput. Gaya amat. Siapa yang pesan? Alah, gak usah pura-pura. Buruan ambil sana, ntar aku minta. Konten, goput. Iya, Pak. Atas nama Kak Ayla, ya? Iya. Ini pesanannya. Pesanan apa ya, Pak? Saya nggak pesan apa-apa. Di catatan sih tertulis dari Farhan. Oh iya, teman saya. Makasih ya, Pak. Ya, terima kasih kembali. Mari. Nah lo, dari siapa tuh? Apa sih, kepo? Najis banget deket sama si Farhan. Mana ada? Itu buktinya kirim-kirim. Apaan tuh maksudnya? Kamu apa bodoh sih? Pecutmu sama antek-antekmu nyampe ke kuping ke Farhan tahu? Heboh, kayak bencong. Halah. Minggir. Mau makan bolu susu. Gak boleh ada yang minta. Weh, bagi dong. Tadi katanya najis. Kapan? Lu jangan saya deh. Munafik. Bagiin apa? Boleh, asal harus bantu aku tulis catatan materi hari ini. Hah, mau enggak? Apaan? Ya udah kalau enggak mau. Asal buat gue satu dus. Ih, maruk amat. Ya jelas lah, harus sebanding.
Amit-amit. Dia gak nih? Males banget deh harus nyatet materi seabrek. Mana masih mulus-mulusan lagi. Ya udah deh, deal. Nah, gitu dong. Amit-amit. Kosong. Oh, panah kurcacimu datang. Waalaikumsalam. Wah, pasti mau jenguk Ayla ya. Masuk, lagi di kamar dia. Ayla, kangen banget. Seharian tanpa kamu tuh bagaikan sayur tanpa garam, tau gak? Rasanya hambar. Lebay, baru satu hari gak masuk gimana seminggu? Ih, jangan dong, harus cepet sembuh. Iya, gimana nanti aja. El, kita bawain buah-buahan kesukaan kamu loh. Oh ya? Iya, makasih banyak ya. Bukan kita, tapi Selena yang beliin. Heh, kenapa sih? Aku bicara jujur. Anata, apaan sih kamu? Ya udah, gak usah debat. Aku juga tahu kali yang banyak duit mas siapa. Oh ya tentu saja Selena lah. Siapa lagi? Ih jangan gitu dong. Bercanda Sel. Meskipun uang saku kita berbeda, tapi kita tetap sahabat sejati. Janji sama-sama terus ya. Ah Ayla, jadi melau nih. Sayang kalian deh. Sayang kalian juga. Eyo, what's up bro? Bruh, lu so asik bang. Ada apa nih piyuk-piyuk? Kok aku gak diajak? Ih, si Jamet ngikut lagi. Udah sembuh belum El? Lumayan lah. Weh, udah rame-rame aja nih. Ini lagi kutilanoa. Ngebet banget pengen ketemu Ayla. Santai aja kali, gak usah ngegas. Nyebelin banget tahu si Pajar sama si Ujang pengen ngikut terus. Dibilangin jangan malah makin maksa-maksa. Terus kenapa kalian ajak? Mereka yang ngikut sendiri. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Kalian itu gak penting tahu. Orang kakaknya yang bolehin, kenapa kamu yang ribet? Emang iya kak. Yoi. Nah kan. Iya, lupa ya. Kalian mau bolu susu gak? Mau dong. Aku juga mau. Ayo makan bareng. Aku gak dibagi nih. Ih, beli sendiri sana. Jahat banget sih Anata. Culametan, met-met. Udah lah Nat, jangan dimarahin terus. Kasian, ntar nangis dia. Hei, emangnya aku cengeng. Aku ini strong boy. Disakitin sekuat apapun tetap gak akan nangis. Masa? Weh, makin merasa jijai aku dengernya. Nih, buat Bu Ujang. Weh, enak banget nih kayaknya. Idih, Nora amat. Lagi ngapain sih lu bang? Sibuk amat. Nyatet materi adik gue. Wih, baik banget lu bang. Keren. Tukeran, sama bolu satu dus. Bruh. Napa, lu mau bantu? Boleh lah, biar Erik lu gak galak-galak lagi sama gue. Gampang cara jinakinya. Gimana caranya bang? Kamu nanya. Berani berapa duit? Gitu amat sih bang. Dari mana duitnya? Ya udah, tipsnya gue simpen lagi. Bagi dong bang. Ntar gue TE pulsa ceban gimana? Murah amat, gak? Maunya berapa sih bang? Jangan mahal dong. Gue juga butuh buat top up game. Ya udah, gue banting harga. Seminggu aja lu traktir gue di kantin.
Gak akan mahal-mahal. Paling biaya satu mangkuk. Gimana? Sanggup gak lu? Udah mampu gak bos? Oke lah kalau itu mah. Gampang. Bisa gue ngirit jajan Cimol. Iya. Ya udah, sebutin apa tipsnya. Sini gue bisikin. Oh. Ngerti gak lu? Oke, ngerti. Bagus. Nih, lanjutin nyatetnya. Gue mau balik kamar. Ya udah sono. Heh, mau kemana? Belum selesai nyatet juga. Kebelot BAB, si Pajar yang lanjutin. Ntar sambung lagi. Ya udah sana. Selesai BAB lanjutin lagi. Awas aja. Oh. Si Ujang dari tadi makan mulu, ih. Kamu lapar, Ujang? Dari pagi aku belum sarapan. Keburu telat masuk sekolah. Kasian amat anak orang. Makan, gih. Di dapur ada mamaku. Lagi masak ayam goreng kayaknya. Wah, enak tuh. Pastilah, samperin aja. Emang kamu berani minta-minta? Berani dong. Udah biasa si Ujang. Di rumah gue juga sering ngemis-ngemis makanan. Malu-maluin. Woi Jar, jangan begitu di depan doi gue, napa? Amit. Gue kan bicara fakta. Ya udah sana makan, daripada kelaparan ntar pingsan di rumahku. Ih, ogah banget ketongnya. Langsung kutenang aja kamu. Astagfirullahaladzim. Ahahaha, bener tuh. Jahat banget sih kalian sama aku. Canda-canda. Bercanda. Udah mateng tuh kayaknya. Kesana aja, gak akan digigit ini. Oke lah. Alhamdulillah, nyah juga tuh satu kutil dari hadapanku. El, beli bolu ini di mana sih? Enaknya tuh beda dari toko yang sering aku beli. Iya, enak, gak bikin enek. Oh. Ini dikasih sama seseorang. Siapa tuh? Kamu nanya. Kalian berdua pasti tahu lah orang yang aku suka selama ini. Siapa? Inisial F bukan? Jawab gak ya? Wih, inisial F. Pasti nama gue nih. Pajar. Asik. Oh my god. Wow. Ya siapa lagi kalau bukan Kak Parhan? Tapi bohong. Heh, Anata. Shh, kecilin suaranya. Ntar si Pajar tahu lagi. Tahu? Ya maaf. Kok bisa sih? Emang awalnya gimana, El? Panjang deh ceritanya. Besok aja di sekolah aku ceritain. Sekarang mah gak aman. Oke. Kaparahan. Gak salah denger nih. Halo, siapa ya? Mama, ini Arisa. Pinjam HP punya Karina. Kok bisa tahu nomor mama? Dapat dari mana? Dapat dari gosokan Ale-Ale. Yang benar, Arisa. Ada apa nelpon mama? Kan Arisa catat di belakang buku. Ya Allah, nak. Mama lupa buat jemput kamu. Jeb? Jebri? Jangan jemput sekarang, Mak. Nanti aja sore. Arisa lagi main sambil ngerjain PR. Main di mana? Sama siapa? Di rumah Karina, sama Lala juga. Coba mama dengar, benar gak nih? Karina, Lala, sapa mama aku dong. Halo mama Arisa. Oh, halo juga. Jangan jauh-jauh ya mainnya. Di rumah aja, takut ada badut. Iya, Tante. Tuh, iya katanya, Mak. Ya udah, kalau gitu jangan sampai malam ya. Sore harus udah selesai. Nanti biar Kak Jepri yang jemput. Matikan HP-nya, ntar pulsa orang habis lagi. Oke. Dah mama.
Ya. Tante lagi masak apa? Oh, ini masak ayam goreng. Kata Ella boleh makan ya, Tante. Oh, kamu mau makan? Boleh-boleh, ambil nasinya sendiri ya. Ada ayam yang udah mateng juga tuh di meja. Serius nih, Tante? Iya, emang sengaja masak biar makan bareng. Wah, baik banget, Tante. Gak kayak Ella. Emang Ella kenapa? Galak, Tante. Suka ngomel-ngomel. Yang paling sering kena semprot itu si Pajar, Tan. Jangankan sama orang lain, sama kakaknya aja dia berani. Ih, ngeri amat, Tante. Waktu hamil ngidam apaan, Tan? Paku, palu, sama linggis kalau gak salah. Masa sih? Masa kamu percaya? Bercanda nih, Tante. Ya, maaf ya kalau anakku suka galak. Mungkin moodnya lagi gak bagus. Ntar Tante nasehatin deh supaya gak gitu lagi. Bagus tuh, Tan. Iya, sekarang makan yang banyak biar nanti pulang gak makan lagi di rumah. Oke, siap, Tante. Oke. Sejak kapan kalian di sini, Bang? Kaget sumpah, kirain tuyul. Dari tadi. Ngapa lu? Mau makan juga? Ya iyalah. Makan bareng aja kalian. Juna, Jamal, tambah nasinya tuh. Siap, Tante. Juna, Jamal, udah nih guenya. Gas kita mabar. Weh, udah dulu lah, Mal. Ntaran lagi makannya. Oke lah. Tan, udah dulu makannya. Mau mabar game dulu. Oh iya, jangan lupa cuci tangan. Siap. Assalamualaikum. Farhan ya? Sini masuk, Han. Tante lagi di dapur. Wah, Farhan. Ada apa nih? Mau jenguk Ayla ya? Kok bisa tahu sih anak tante lagi sakit? Kalau boleh tahu, Ayla sakit kenapa, Tante? Biasalah, penyakit anak muda. Kebanyakan main HP sama makan pedas-pedas. Oh iya, Tan. Ini ada titipan buah dari ibu. Wah, repot-repot ibu RT. Rajin banget bagi-bagi makanan. Tante terima ya. Terima kasih banyak loh, Farhan. Sampaikan juga salam dari Tante buat ibu kamu ya. Iya, sama-sama, Tan. Nanti saya sampaikan. Kalau gitu, saya mau pamit pulang. Eh, jangan dulu. Bentar, Tante lagi masak ayam. Mau nitip juga sama ibu kamu. Boleh. Tunggu aja dulu di sini, duduk bareng sama si Ujang. Makan bareng ya? Gak usah, Tan. Saya udah kenyang. Barusan udah makan di rumah. Oh, ya udah, tunggu aja ya. Sebentar kok gak akan sampai sejam. Ya, Tante, saya tunggu. Sip. Bentar, Tante nyari plastik dulu. Kenapa? Enggak. Lu kan teman sekelas Bang Jepri. Terus? Bener gak nih? Udah tahu kan? Santai aja kali. Saya dari tadi santai. Wajah kamu saya tanya kenapa. Ya elah, ditetap gitu doang ngambek. Punya mata ya fungsinya buat lihat lah. Kenapa diem? Gak bisa bales. Gak penting adu argumen sama kamu. Eh, aku ini ketua geng di kelasku. Jadi kamu jangan berani mancing-mancing emosiku. Eh, lu jangan say iya deh. Alah, pencitraan. Biar kelihatan baik sama mamanya Ayla kan. Yaolah, adu mekanik sama aku.
Uy, mengerikan. Woi, dengar gak? Hah, cemen. Besok aja gimana? Aku tunggu di belakang sekolah. Kita duel. Oh no. Ya jelas. Loh, Parhan mau kemana? Bentar dulu. Maaf ya kelamaan. Tadi tante nyari kantong kresek dulu. Aduh, lupa lagi disimpan di mana. Gak apa-apa, Tan. Parhan tungguin kok. Bentar-bentar, tante bungkusin dulu. Tan, aku udah nih makannya. Makasih banyak ya. Enak banget masakan tante. Jadi pengen nambah makan. Tapi kayaknya gak bisa deh. Aku harus cepet pulang nih Tan. Takut mama nyariin. Boong. Yang bener. Kok buru-buru sih Jang? Soalnya harus bantu mama di rumah juga Tan. Pembohong, kau pembohong. Oh ya udah kalau gitu. Mau dibungkusin juga gak? Gak usah Tan. Tante, aku pamit pulang. Belum makan bareng loh. Mau dibungkusin ayam gorengnya gak, Pajar? Gak usah repot-repotan. Habis ini aku mampir ke warteg. Oh, baiklah. Pamit, Tan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parhan, ini tante titip ya buat ibu kamu. Jangan lupa titip salamnya juga. Iya, makasih tante. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Tante. Kebetulan ayamnya udah matang semua. Ayo kita makan bareng. Wih, ayolah. Wangi banget. Pasti makanannya enak. Pastilah, masaknya juga dari hati. Loh. Mau kemana, El? Bentar, Mak. Mau ngambil sesuatu dulu di keranjang sepedaku. Wih, dapat restu nih dari Camer. Pret. Bruh. Bagi ayamnya dong, Bang. Laper nih. Kita makan aja di mari. Gimana? Woi, sarap lunjir. Katanya mau gelut. Nah, apa sih lu? Gelut-gelut pala lu. Dia kakak kelas kita ya kali kita gelut. Lah, gak jadi nih kita gelut. Ya kagak lah, siapa juga yang mau gelut. Tapi dia saingan lu bro. Main santai aja, ntar juga gue dapet kalau sabar mah. Tumben otak lu bener gak konslet. Ya ampun. Nanya dikit gak apa-apa kan bang. BTW ganteng amat lu bang, skincare-nya apaan? Hah? Asem malah nanya skincare. Jangan pegang badan, lepas. Weh, santuin apa bang? Kita kenalan biar jadi CS. Lu so asik bang. Dia mulu kayak patung pancoran. Bang, lu suka sama Ayla? Sejak kapan? Kamu nanya. Ayla dan kalian itu sama, sama-sama di kelas. Tapi sikap Ayla lebih sopan daripada kalian. Ya iyalah sopan, orang dia suka sama lu. Coba sama gue. Tiap hari gue kena semprot. Gak akan ada habis-habisnya. Apalah gue. Gak ada prestasi. Gak ada yang bisa dibanggakan. Gak kayak lu. Kencana. Mau punya prestasi ya usaha. Mental harus diperbaiki. Gimana gak berprestasi kalau di awal optimis bakal gagal. Harusnya yakin, perbaiki semuanya. Oke. Okay. Oh juga sih. Pasti gara-gara gue gaul sama si Ujang. Jadi bego begini nih. Lu mah udah bego dari lahir, ngapain nyalain gue? Oke dah bang,
Habis ini gue bakal lebih rajin lagi usaha. Gue bakal belajar biar gak kelihatan bodoh-bodoh banget lah minimal. Iya ya. Silahkan, bukan urusan gue. Betul ya bang, gue suka banget sama Ayla. Jangan rebut lah bang, please. Ayla buat gue aja. Kalau lu pengen punya pacar, tar gue cara indah. Mau spek kayak apa? Kayak Bidadari ada, kayak Lisa Blackpink ada, kayak Prilly ada, yang Soleh yang Barbar ada, kayak Lu Cinta Luna ada, kayak Mumi Peri juga ada bang. Sok lah, mau pilih yang mana? Lau apakah ini? Sumpah, kelakuan lu kayak kodok pas beres hujan tau gak? Maksudnya? Banyak bunyi anjir, saset napa? Kalem jangan lagi usaha. Sampah. Gak penting tau gak? Gue cemas nih bang, soalnya Ayla suka sama lu. Ya terus mau lu larang soal perasaannya? Jangan egois. Ya, emang sih, kalau nyimpen perasaan mah bebas-bebas aja. Hak masing-masing. Tapi gue takut aja bang, sewaktu-waktu lu jadian. Oh no. Gak penting ngurusin soal percintaan. Bahas politik aja bisa. Ngakak, bahas politik sama si Pajar. Yang ada bengong terus. Sampai lu lihat Ultraman ribut sama Ultramilk. So iya lu toke, kek yang pintar aja. Emang gue pintar. Bacot. Woi, Pajar! Kamu apain ke Parhan? Waduh, pemeran utama hadir, Jar. Cabut. Hey, oh my god. Ngapain kabur kalian? Kabur. Kamu diapain ke sama mereka? Enggak kok, lagi ngobrol biasa. Tapi kok si Pajar pegang-pegang badan Kak Parhan? Ya sakit kok, lagian kan ngobrol biasa. Beneran nih gak ada apa-apa? Beneran, gak ada apa-apa kok, tenang aja. Oh iya kak, makasih ya kirimannya. Aku suka semua, apalagi yang rasa coklat. Sama-sama, syukurlah kalau suka. Kak Parhan kenapa gak masuk kamarku tadi? Padahal banyak teman-temanku juga kok. Gak enak sama mama kamu. Kalau mama mah pain-pain aja kak. Lagian kita kan teman bukan pacar. Waktu kecil kita kan sering main bareng sama Kak Jeb juga. Sekarang udah gede terasa asing, kayak baru kenal aja. Kalau posisinya pacar gimana? Maksudnya? Kalau aku jenguk sebagai pacar kamu gimana tanggapan mama? Ya mana aku tahu. Pacaran aja dulu, ntar baru tahu tanggapannya. Ada-ada aja. Kak Parhan, pasti udah punya pacar kan? Enggak. Kalau gebetan, pasti punya lah ya. Enggak juga. Tapi deket kan sama Kak Sasa? Sasa? Iya, Kak Sasa mah cantik, putih, slebew lagi. Dia cuma teman sekelas, lagian ke kamu yang lebih deket sama Sasa. Ada-ada aja kamu ini, dapat info dari mana? Ngarang sih sebenarnya. Kak Parhan kok jarang main sama Kak Jeb sih? Kenapa? Beda server. Emangnya apaan? Aku lebih menikmati musik, apalagi buat melodi itu buat aku candu. Kalau kak kamu, ya kamu juga pasti tahu. Kalau dia sih kelakuannya kayak reog, apalagi disatui sama si Jamal sama si Juna. Beuh, paket lengkap. Gitu-gitu juga kak kamu, harus disyukuri. Ya, alhamdulillah, meskipun ngeselin abis. Singkat amat ketawanya kak. Emang harus panjang? Ya iyalah. Kalau kakak mah namanya nyengir, kayak kuda. Kalau ketawa tuh harusnya agak panjang. Oke, ntar aku ketawa lebih panjang lagi. Baguslah, biar gak terlalu kaku. Oke. Mau pulang ya kak? Jadi ngobrol panjang samaku. Gak apa-apa, biar aku tahu kalau kamu udah agak enakan. Ya, lumayan lah. Kalau gitu kakak pamit pulang. Semoga cepat sembuh Ayla. Jangan makan beras-beras lagi ya. Kamu jangan makan yang pedas-pedas ya. Nanti sakit celana lu. Kalau udah gitu terlalu. Iya amin. Makasih banyak ya kak. Ayla. Ya apalagi kak? Sebenarnya ada hal lain yang mau kakak bicarain sama kamu. Bicara apa? Sebenarnya apa kak? Sebenarnya tadi kamu kentut. Aduh, sakit lagi perutku. Mules. Ya udah, cepet ke WC sana. Ntar lokso lagi di celana.
Aduh, malu banget. Ella. Hah? Iya kak, nanti lanjut di chat aja ya. Aku mau setor dulu ke WC. Makasih ya kirimannya. Dah, kabaran. Hati-hati jalannya. Awas kesandung. Iya. Yeah.